10 alat olahraga yang diserahkan anggota DPR RI Dapil Papua Barat Riko Sia merupakan bantuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga saat dirinya masih berada di Komisi 10. Bantuan ini diserahkan kepada Kampus Institut Agama Islam Negeri Sorong. Riko Sia mengatakan bantuan alat olahraga sangat bermanfaat bagi mahasiswa, khususnya untuk dapat meningkatkan imun tubuh saat masa pandemi COVID-19, sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. 10 unit alat olahraga kepada kampus IAIN yang Sorong yang nantinya akan digunakan untuk kebersamaan mahasiswa yang ada di sini, yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk kesehatan kita bersama. Selain membagikan 10 unit alat olahraga, anggota DPR RI Riko Sia juga membagikan beberapa alat ventilator di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kampung Baru Kota Sorong dan RSUD John Pituanane di Kabupaten Sorong. Sebagai anggota DPR RI yang saat ini membidangi Komisi 7, akan berupaya memperjuangkan aspirasi masyarakat di Sorong, Papua Barat. Flora Batlairi, Kompas TV, Sorong, Papua Barat. Yang kami hormati.